Okey. So, sekarang ni kita orang duduk dekat Melaka. So sekarang ni kita nak cari kedai makan, kedai makan yang best. Tapi kita orang dah jumpalah. Kedai ikan bakar Parameswara. Ha, kat sini memang best. Dia punya tempat pun memang luas untuk parking kereta. Dia punya kedai pun memang luas. So, dengan tempat yang macam ni memang jadi tumpuan ramai lah dekat Melaka ni. Memang pukul 5 petang dibuka tu dah penuh lah dia punya parking dia. Memang ramai orang datang sini. So kalau korang datang ke Melaka ni, jangan lupa lah datang ke Parameswara. Parameswara ikan bakar. Kena datang kat sini. Okay, so jom kita pergi ke kedai. Kita tengok dia punya kedai macam mana. Lepas tu kita tengok makanan dia. Okay, so jom. So jom kita ke kedai ikan bakar Parameswara. Okay, dia ada band kat situ tu. Dia ada upah band untuk menghiburkan para tetamu. So bila korang datang tu, korang kena masuk pintu hadapan. Ini bukan pintu ya. Dibuka setiap hari kecuali hari Isnin. Buka pukul 5 hingga 12.30 malam. So kita pergi ke depan, pintu hadapan. Pastikan anda pastikan ada meja dahulu baru pilih ikan. Terima kasih. Hai,
memang luas, dia punya kedai luas. Okey, dah sampai. Wahai abang dah order. Okey. Okay guys, kita sekarang kat dalam kedai dia. So korang boleh tengok lah dia punya kedai ni sangat luas. Sangat luas guys. So kita nak pergi ke ni, ada dia punya, dia buat macam jetty ni, jetty untuk kapal. Memang cantik lah sini. Memang kalau datang sini makan sambil healing-healing. Wah, cantik lah guys. Tadi abang ada ambil guna drone. Ni kat sini tadi. Okay. Wah, cantik guys. Sambil makan-makan sambil healing. Best. Okey. Guys, dia punya kedai guys. Start daripada hujung sana tu. Sampailah hujung sana. Wah, memang ini kalau musim cuti sekolah ni memang penuh ni. Abang datang awal, tak nak nanti malam nanti berlepuh-lepuh. Datang awal sebab dia pun buka pukul 5, so kita datang awal lagi. Okay. Betul-betul luas guys. Okay. Ikan bakar para meswara. Memang luas guys, dia punya kedai makan dia luas, sangat-sangat luas guys. Okay. Okay, so kita ada sementara ni, kita ada kerang bakar, ikan sotong celup tepung. Tertunggu sekejap lagi sampai ikan siakap sweet sour. Dah sampai. Okey, kita boleh makan guys. Okey, ikan siakap sweet sour. Okey guys, so kita dah siap makan guys, tadi makan ikan siakap sweet sour, memang best. Kalau korang datang sini, order ikan siakap sweet sour. Memang sedap. Lepas tu yang paling penting, dia punya masak tu cepat. Dia cepat masak. Tadi sekejap je kita order, lepas tu boleh makan. Memang cepat je ni. Dia punya dapur dia agak luas, agak ramai tukang masak. So korang boleh datang sini lah. Medan ikan bakar Parameswara. Nama pun dah rare, Parameswara.
Okay, so jangan lupa lah datang sini dan terima kasihlah kerana menonton video ni. Korang boleh subscribe channel ni. Channel ni channel jalan-jalan cari makan. Nanti ada lagi video-video macam ni. Okay, assalamualaikum.